Anda masih bersama saya Farah Pungtasi seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, meski harus memperingati ulang tahun kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus di masa pandemi, Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan terus maju dengan semangat gotong royong. Hal tersebut diungkapkan setelah sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Barat dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jumat pagi. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka peringatan HUT RI ke-75 yang didengarkan bersama jajaran DPRD Jabar Jumat pagi diapresiasi positif Gubernur dan DPRD Jabar. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, melalui pidato tersebut, Presiden menyemangati walaupun saat ini seluruh dunia menghadapi masalah akibat pandemi COVID-19. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Gubernur berharap semua elemen masyarakat menggunakan momentum ini sebagai kebangkitan Indonesia. Pesan Presiden agar semua elemen masyarakat bergerak bersama-sama menjadikan Indonesia negara swasembada di tengah krisis pangan yang mengemuka pun, ditanggapi Ridwan Kamil dengan akan mengikuti program pemerintah mendistribusikan tanah untuk kepentingan rakyat. Ridwan Kamil pun meminta masyarakat merayakan kemerdekaan lebih pada introspeksi, mencari hikmah dengan kreativitas tanpa mengurangi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Di kemerdekaan 75 tahun dengan keprihatinan upacara terbatas, perayaan juga tidak bisa ramai dan berdekatan, kehusuan memperingati 17 Agustus tetap menjadi situasi yang harus kita pahami. Ya sama tadi, intinya mari kita rayakan dengan lebih pada introspeksi, ya, lebih pada mencari hikmah dengan kegembiraan-kegembiraan yang sifatnya tetap dalam protokol kesehatan. Jadi ini adalah tantangan bagaimana kita merayakan dengan kreativitas-kreativitas tanpa mengurangi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari menyatakan, diperlukan kekompakan semua elemen masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Dirinya pun berharap semua elemen masyarakat bangkit bersama dan optimis karena cita-cita bangsa harus tetap berjalan. Saya berharap karena masih ada pandemi COVID, walaupun ada kabar gembira, beberapa hari yang lalu Presiden datang ke sini, mengumumkan tidak ada vaksin yang tentunya sekarang sedang uji klinis, saya berharap ini menjadi momentum kita bersama bangkit dan optimis untuk bisa melawan COVID di Indonesia. Kemudian tadi cita-cita bangsa harus terus berjalan, tidak mungkin karena ada ujian dunia, ujian bagi Indonesia, kemudian kita berhenti di sini, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa melewati ini semua dengan baik karena kebersamaan, gotong royong, dan juga dengan harapan masyarakat Indonesia yang harus dilakukan secara bersama. Harapan besar pun diungkapkan Gubernur Jabar, yaitu 25 tahun dari saat ini, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan hebat dengan semangat gotong royong. Budi Hartati, Bandung TV.